Pemirsa, Ganjar Muda Pajajaran memborong hasil tanaman berupa sayur dari petani yang ada di kampung Cikarumbi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, sayur yang dibeli dari petani dijajakan dalam bazar sayuran untuk masyarakat desa setempat. Selain melaksanakan kegiatan bazar sayuran, dalam kegiatan yang digelar GMP ini pun terdapat bazar bahan pokok lainnya seperti daging dan telur, di mana untuk bazar sayuran itu didapat dari hasil petani sekitar di Lembang. Perwakilan Koordinator Pusat GMP Dennis M. Septian menyebut, dalam kegiatan kali ini GMP juga memberi ruang untuk berdiskusi bersama para petani. Selain itu, menurut Dennis, kegiatan ini pun mendapat antusias yang tinggi dari warga maupun petani, yang diharapkan lewat kegiatan ini semuanya dapat merasa senang di tengah Ramadan dan mendapatkan berkah. Tentunya permasalahan petani, hasil tani mereka itu dijual ke pasar itu juga diterimanya murah. Jadi harapan petani kepada kita, khususnya kepada Pak Ganjar, insya Allah ketika nantinya beliau menjadi presiden, mudah-mudahan harapan petani terkabulkan, salah satunya pupuk murah, terus kemudian hasil taninya juga. Sementara salah satu masyarakat desa, Yuni Galang, mengaku kegiatan yang digelar GMP sangat bermanfaat bagi warga maupun petani. Maka lewat kegiatan ini, Yuni mengaku keakraban dan silaturahmi terjalin antar sesama warga di bulan Ramadan ini. Ini digelarkan dengan bazar sayuran di bulan suci Ramadan. Ya, jadi gelaran ini membagikan sayuran ke masyarakat. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.